Dina prepanjang ayeuna Sasak gantung anu pernahna di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, dijaruk jugku wisatawan keur uji nyali ngalalar kana sasak gantung sepanjang 240 km. Samalah wisatawan ge bisa nitenan kaendahan alam tur tacurug di eta lelewek. Wisatawan timang pirang daerah leah ngantai keur ngalalar ka eta sasak gantung situ gunung kalawan bagilir. Mengrebu-rebu wisatawan ngagegekan lelewak wisata sasak gantung anu pernahna di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Kaendahan alam anu masih asri tur tahawa anu tiis ngabalukarkeun wisatawan betah ngamangpaatkeun mangsa prena di eta lelewak. Perpanjang kiwari rea dimangpaatkeun ku wisatawan pikeun pakansi ka eta tempat wisata sasak gantung anu pangpanjang nasa Asia Tenggara. Lianti warga Sukabumi, horeng eta lelewek ge dijaruk jug ku wisatawan ti luareun Sukabumi, kawas Jakarta, Bogor, Bandung jeung lelewek sejena. Wisatawan ngahaja ngadegdeg ka eta tempat keur uji nyali ngararasakeun sensasi ngalalar kana sasak gantung sapanjang 240 km tur tajangkungna 160 km. Antayan panjang wisatawan anu karandapan teu isuk-isuk mula teu yeuh menggas harepan keur bisa ngalalar dina eta sasak gantung anu nganteng di luhureun jungkrang leuweung Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Samemeh mentasan sasak, wisatawan kudu ngagunakeun pakakas kasalametan anu lengkep. Nalika nincak sasak, wisatawan rea anu ngarasa loang. Tapi rea oge wisatawan anu ngadon popotoan babarengan di tengah-tengah sasak. Kemungkinan bagus nantinya ke depannya. Tapi sudah tadi coba melewati, Bu? Udah gimana, Bu? Iya. Apa rasanya atau ada sensasinya nggak, Bu? Ada deg-degan sih, tapi iya. Seru juga. Seru lah, senang. Tadi, iya. Sampai mana aja, Bu? Dari jembatan terus ke itu ke air terjunnya. Iya. Kalau libur panjang Desember biasa wisata tuh dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ya si Indonesia lah banyak gitu ya. Sejak kapan, Pak? Ini libur tahun baru aja. Ini udah di hari pertama libur udah pengunjung udah membludak. Berarti kedepannya juga akan lebih ramai seperti itu ini? Ya, betul. Puncaknya apa? Puncaknya di tahun baru biasa di H-2 sama H+2 itu masih ramai. Minangka tarekah pikeunang tayungan rasa aman wisatawan, eta sasak gantung teh diwatesan ukur bisa diliwatan ku 80 urang, sarta wisatawan temenang lila-lila cicing di tengah-tengah sasak, lantaran kudu bagilir jeung wisatawan sejena. Liantik itu, sakumna wisatawan bisa ngajug-jug ka Curug Sawer, anu pernahna di sabudeureun lelewak wisata Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Budi Setiawan, Bandung TV.